Fraksi PKS menerima kunjungan dari SDIT Ikro Kota Bekasi di ruang rapat pleno Fraksi PKS DPRI Senayan Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, SDIT Ikro Kota Bekasi diberikan pengenalan fungsi DPR RI serta mengenal peran Indonesia dengan organisasi ASEAN. Itu sebagai guru pendidikan agama Islam, ya, saya sangat berharap kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menampung dan melaksanakan aspirasi umat Islam, khususnya dalam meningkatkan pendidikan bagi umat Islam, yang memajukan kesejahteraan umat Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan umat Islam dapat dibantu diselesaikan oleh fraksi PKS. Ya, dalam menghadapi permasalahan di dunia pendidikan, tentu kami juga melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama khususnya dalam pelajaran pendidikan agama, ya, karena di sekolah-sekolah negeri, ya, banyak sekali yang kurang mendapatkan pendidikan agama yang lengkap atau yang diharapkan, seperti pendidikan baca Quran, pendidikan tentang pemahaman akidah Islam, pelaksanaan ibadah dan akhlak, yang hal itu mungkin kami usahakan di sekolah Islam tapi tidak dapat dioptimalkan di SD negeri. Nah, itu kami harap dari fraksi PKS bisa membantu meningkatkan peran-peran yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri. Dari Jakarta, tim peliputan melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.